kita tengok dia punya zuk dia lain, roh dia lain. Jadi saya punya semangat memang memuncak lah ya. Saya memang sangat-sangat bersyukur dan rasanya nampak bagaimana kita boleh membantu sama-sama ya untuk membangunkan apa ni, konsep Malakat Mall ni untuk jadi katalah 101 negara ni kan. Dan saya suka sangatlah dengan benda-benda yang disebut oleh Coach Fadhil ni, sebab dia ni sebenarnya daripada pergi pada asas. Banyak kita asasnya tak betul. Bila asasnya betul, bangunan tinggi mana pun insyaAllah akan solid, akan kuat insyaAllah. Dua tiga perkara yang kita boleh bantu ya. Satu ialah kita akan kata orang tu cari membangunkan bagaimana nak panggil ya orang. Mungkin kita buat macam-macam cara, kita buat happy life ke apa ke, kita buat tarik orang satu negara untuk jadi ahli. Satu. Yang keduanya, kami memang ada modul bagaimana nak membantu mak, ayah dan para guru untuk jadi motivator kepada, inspirer kepada anak-anak. Saya dah tulis buku, dah tulis modul, tapi kerana nak sampaikan tu agak terhad. Jadi mungkin dengan kita punya operasi yang ada ni, kita akan ketua tu bekerjasama dengan Coach Fadhil bagaimana nak jadikan semua mak ayah, ya, semua guru jadi inspirer untuk dapat merangsang, memotivasikan anak-anak kita, anak orang Islam. Nah, jadi semua orang dia kata, aku bukan yang motivator, aku tak tahu aku. Tak mau lagi. We must make sure kita bagi alat. Bagaimana nak mak ayah sebagai inspirer. Cara cakapnya, cara bimbingnya, cara anak utama marahnya, cara tegurnya. Ini semua kita kena buat. Ada caranya. Simple sangat. Go back to basic. Balik pada sunnah Nabi. Masya Allah. Impaknya luar biasa. Jadi kita, saya suka kepada ini. Attack cara menyeluruh. Yang semua aspek. Ya, sebab kita orang Islam ni lengkap. Islam tu semua. Jadi kita kena cari di mana kekuatan kita dan kita boleh bantu untuk tentu mengukuhkan lagi apa yang dah ada, insyaAllah.